Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan Semarak Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 tahun. Seperti di Bandar Lampung-Lampung, ratusan perenang membentangkan sangsaka bendera merah putih berukuran 5 x 20 meter di perairan Laut Lampung yang diberi tema berenang merdeka. Selanjutnya, bendera merah putih ditarik atau dibawa dari kawasan Pantai Kunyit ke Pantai Mutun dengan jarak 8.000 km hingga berhasil meraih piagam penghargaan MURI dengan memecahkan rekor dunia. Jadi yang kami ukur pada hari ini adalah jarak terjauhnya, bukan perenangnya, bukan waktu tercepat lambatnya, tetapi jarak dari mulai Pulau Kunyit sampai Pulau Mutun. Dan itu tercatat sebanyak 8,036 km sejauhnya. Dan ini merupakan rekor dunia. Kenapa rekor dunia? Karena kami yakin yang dapat membawa bendera merah putih dengan jarak 8,036 km ini hanya ada di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Pesawaran. Napoli Situmorang, ketua komunitas perenang antar Pulau Lampung yang menginisiasi kegiatan ini, mengharapkan rekor MURI yang diraih bisa membawa nama provinsi semakin dikenal dengan prestasi anak mudanya. Ia juga menyebut dari kegiatan ini bisa semakin meningkatkan rasa nasionalisme dan kecintaan akan tanah air Republik Indonesia. Di sini kami komunitas perenang antar Pulau Lampung mengadakan suatu kegiatan yang menurut kami bisa membuat suatu yang menginspirasi barangkali. Semoga bisa menginspirasi kegiatan yang lain terkait bagaimana ada di diaspora nanti mengembangkan suatu kegiatan olahraga yang lain. Total ada 318 perenang yang turut terlibat dan datang tidak hanya dari Provinsi Lampung, melainkan beberapa daerah lainnya seperti Jawa Tengah, Banten, hingga Palembang, dengan berbagai usia, mulai dari dewasa hingga pelajar. Hal ini menunjukkan antusiasme yang amat tinggi dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 tahun Republik Indonesia. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung.